Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Saat ini saya ingin berbagi untuk kita semua mengiringi sebuah lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 270 ya. Isilah mataku dengan citra salibmu menggunakan nada dasar do sama dengan C, irama 3 ketuk. Kali ini saya akan coba menggunakan iringan piano. Jangan lupa kita tekan tombol grand piano di sini. Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi untuk chord dan liriknya supaya kita lebih mudah mempelajarinya. Di samping judul ada panah ke bawah, silahkan diklik saja. Ada beberapa chord ya untuk do sama dengan C di sini ya yang kita pakai pada lagu PKJ nomor 270 ini. Di antaranya C ya, seperti ini ya. Tuh, ini pola 3 ketuk secara sederhana 1 2 3. Ini C-nya ya. Kemudian ada A minor di sini. Ya, La ketemu La ini. 1 2 3. Kemudian ada F. Ya, di sini ya. Fa ketemu Fa. 1 2 3. Kemudian ada G. Seperti ini ya G, Sol ketemu Sol. 1 2 3. Ada juga D minor ya. 1, 2, 3 ya. Re ketemu Re. Kurang lebih ada 5 ya chordnya. Lagu ini secara sederhana kita coba mainkan dengan pola tangan kirinya ya. Mi, Fa, Sol, C ya. La, Sol, Mi. Ya, Mi, Fa, Sol. La, Sol, Mi. A minor ya. Re, Do, Re. F ya. Seperti ini ya. Re, Do, Do, La, Do. Kembali ke C. Mi, Fa, Sol. La, Sol, Mi. A minor, Do. Fa, Mi, Re. Re nya D minor. Ya, Re. Kemudian ke G. Mi, Fa, Sol. La, Sol, Mi. Re, Do, Do. F ya. Pas Do tinggi ini F. Do, Si, Re, Do. Do, La, Sol. Kemudian A minor. Mi, Do, Re, D minor. Re, Do, G, Si, Do. Seperti itu ya, tangan kirinya ya. Do sama dengan C. Notnya masih di tut putih semua ya di sini ya. Seperti itu ya, kita coba ya. Mi, Fa, Sol, C ya. La, Sol, Mi. A minor, pas Mi. Re, Do, Re. F ya. Re ini F. Re, Do, Do, La, Do. Kembali ke C. Mi, Fa, Sol, C ya. La, Sol, Mi, Do. A minor, Fa, Mi, Re. Re ini D minor. Re, Mi, Fa, Sol. Kembali ke C. La, Sol, Mi. Ya, Re, Do, Do. Nah ini F. Do ini F ya. Do, Si, Re, Do. Do, La, Sol, C ya. Mi, Do, Re, D minor. Habis A minor, Mi nya ini A minor. Mi, Do, Re, D minor. Ya, Mi, Do, Re. Do, Re, Do, Si, Re, Do. Kemudian ke G ya. Do, Si, Re, Do. Kembali ke C. Seperti itu ya, kita coba lagi ya. Seperti itu ya secara sederhana iringannya. Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi untuk chord dan liriknya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih.